itu semuanya harus bisa masak rendang. Wow. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Kita lagi tes. Udah saya invite ya Pak, silakan di approve, kita akan tes. Halo. Apakah bisa dicek? Kita akan coba undang juga Kak Leo. Kak Leo decline, mungkin ada masalah jaringan ya. Kak Leo, terus. Ya. Halo. Halo, Kak Riko. Halo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, apa kabar? Baik-baik. Kabar baik, Pak. Ya. Kita lagi tes sinyal dulu ya, Pak. Ya, Pak.
Kita lagi tes sinyal dulu, Pak. Nanti kita kembali lagi untuk live di jam 11 WIB nanti. Secara tes. Halo. Halo. Ibu sekalian. Caranya gini. Tapi tidak kelihatan, taruhnya di sini. Ini ada beberapa materi. Di korke rumah adat apa juga coba ya. Oke, kita coba ulang lagi. Kak Leo. Kemudian Ibu Yosef tadi ya. Kemudian Bapak Petrus. Kita coba lagi tes jaringan. Ibu Petrus bisa dengar kita? Tapi jaringannya ada bermasalah ya. Ini sih baik-baik saja. Coba komen video saya apakah lemot, nge-lag? Coba please komen teman-teman. Gere-gere kan sebentar kan di atas itu kan. Coba teman-teman di video ini, video saya akun keywordnya apakah lambat? Apakah ada kendala? Nanti mau kembali. Coba kita off dulu ya. Kak Leo udah bisa dengar? Oke, sudah. Halo, halo. Oke, Pak Petrus bisa ya Pak Petrus? Pak Yosef bisa dengar ya Pak? Iya, iya. Ada. Saya coba undang lagi Pak Petrus sekarang. Tidak bisa dengar apa-apa. Oke, sekarang apakah sudah bisa mendengar teman-teman yang lagi ikut juga untuk tes sinyal ini? Coba komen. Di saya lancar sih saat ini. Lancar ya. Kita coba lagi Pak Pemang. Coba Pak Pemang. Nama akunnya Pak Petrus Pemang Liku. Mungkin sih ujung-ujungnya kita nggak akan ada break lagi. Mungkin langsung lanjut. Jadi iya, sekarang jam. Sudah 10.54. Kurang dari 5 menit. Nanti kita mungkin abis ini langsung sepertinya ya. Iya. Ayo coba yang lain di-share. Mungkin ini ada tombol share di situ. Coba di-share live-nya ke teman-teman yang lain. Ini Pak Petrus ada kendala jaringan kah? Sepertinya dari tadi... Ini ada suara ya? Iya, ada suara.
Bapak, mohon maaf kalau di sana ada hilang. Ya, benar. Berarti dari Pak Yosef yang ada ini. Okay. Pak Femang Petrus, Pak Petrus, coba Pak. Coba dicek lagi. Sekarang saya udah undang dari tadi. Sekarang saya coba undang lagi Pak Yosef. Beginilah guys, kondisi kalau kita live Instagram, jaringan kadang-kadang tidak stabil, mungkin di daerah. Kita coba undang lagi. Sepertinya sih di Pak Petrus ya tadi udah sempat gabung di awal, tapi mungkin jaringan ya. Iya. Kita masih punya 4 menit lagi untuk coba voice. Pak Yosef. Ya. Kayaknya ada suara yang kurang jelas. Ini agak jauh dari peramaian. Iya. Kita coba kontak Pak Petrus. Dicabut dari handphonenya, Pak. Nah, mantap. Nah, suaranya lebih jelas seperti ini malah, Pak. Ya. Tadi ada feedback. Betul. Mungkin dibesarin aja volumenya, Pak, biar bisa semacam speaker begitu. Iya. Kita masih coba untuk kontak Pak Petrus. Pak Petrus sudah bisa bergabung dengan kita, Kak Riko? Oh, sudah bergabung ya? Belum. Terus ya? Dia tidak bisa, Kak, ya? Maka belum menolak ya? Tampilkan, jangan ini. Pak Petrus? Sudah japri juga sih Pak Petrus. Mungkin memang ada jaringan kurang baik ya. Oke, Pak Petrus. Halo, Pak. Oh. Yes, Pak Petrus, coba lebih dekat lagi, Pak. Boleh ke kamera? Sedikit lebih gelap kondisinya. Haha, kita lebih dekat, Pak. Pak Yosef, udah bagus sih. Suaranya udah oke. Cahaya bagus. Pak Petrus, bisa lebih dekat, Pak? Kira-kira? Halo Pak Petrus, bisa dengar kita Pak? Siang Pak Petrus. Pak Petrus, cek. Ya Pak, selamat siang. Bisa dengar ya Pak ya? Suaranya mungkin, suaranya masih agak. Suaranya tidak terlalu terdengar dekat, jelas. Coba Pak Petrus, mungkin lebih dekat Pak handphonenya, seperti Pak Yosef. Pak Yosef, Pak Petrus, ya, Pak? Terdengar ya, Pak Yosef, bisa dengar ya? Bisa. Oke, Pak Petrus, oke, tinggal Pak Yosef, oke, Pak Petrus nih, yang belum. Ya, Pak Petrus, sepertinya sinyal berkendala ya, nih. Mungkin Pak Petrus bisa berpindah, Pak. Mungkin sedikit agak keluar atau kira-kira yang sinyalnya bisa lebih stabil. Mencari yang sinyalnya lebih bagus. Iya. Iya, terlempar lagi Pak Petrus. Terlempar dari ringnya. Oke, coba kita undang lagi. Nah, ini dong. Kalau coba deh.
Wow, di belakangnya Pak Yosef pada layar tancap nih, sepertinya udah disiapkan. Iya, betul. Apakah akan ada semacam pertunjukan khusus? Ramai di sana Pak Yosef ya? Ya, kurang lebih begitu, Pak. Ini teman-teman tancap ini. Pak Petrus. Kita tunggu Pak Petrus ya, Pak Yosef. Iya, iya. Mungkin arah untuk Pak Tuhin, nami. Kita masih coba. Sudah bisa tidur. Pak Petrus, apakah masih di sana? Ya, kita coba kirimkan lagi ya. Halo Pak Petrus. Halo Pak. Bisa dengar ya Pak? Halo Pak. Bisa dengar kita Pak? Siang Pak Petrus. Sudah bisa dengar jelas. Oke. Sudah. Pak Yosef oke ya Pak? Iya ya. Ya udah. Atau kasih suara pakai di situ saja. Ah. Coba dites lagi Pak. Ah. Pak Petrus suaranya Pak mungkin say hi atau apa gitu. Sebentar kita setting suara. Sementara setting suara dulu Pak. Oke, baik Pak. Mungkin Pak Petrus bisa bergeser Pak, pindah lokasi mungkin Pak. Oh, bisa lokasi ya? Ya, coba Pak. Digeser aja Pak, misalkan handphonenya ke lebih yang lebih terang seperti itu. Mau ke sini. Mana ya? Iya, fokus ke slide yang di belakang. Itu lagi ada pertunjukan. Silo di belakang, Bapak. Iya. Ya, ini suaranya lebih bagus nih Pak Petrus. Coba dicari posisi yang lebih bagus Pak jaringannya. Backlight ya, Pak? Backlight, Pak. Sedikit backlight. Mungkin di putar ke sebelahnya, Pak. Di sini saya, Pak. Di sini Bapak di sini saya juga. Hah? Begini. Tidak. Bapak di sini. Kalau begini Bang. Ya, mantap. Good. Ya, okay. Good ya. Bisa dengar ya? Minta agak tinggi nanti. Tapi suara kami dari dinas sudah jelas Bang? Sudah jelas. Sekarang sudah jelas Pak. Good. Pak Yosef sudah siap ya Pak? Aman ya? Sudah. Kasih meja agak. Ini sebentar diambil, Vincent sebentar. Sudah, semua sepertinya sudah oke. Sudah oke ya.
Sebentar Pak, sebentar. Masih tempat dudukannya. Sudah. Dudukannya. Sudah. Kan Pak Petrus mungkin masih ada yang mau dibereskan. Pak, sebentar. Bang Riko, sebentar ya Bang Riko ya. Siap, silakan Pak. Demi kualitas yang lebih bagus. Siap. Bagaimana gambarnya dan suaranya Bang? Bagus, sekarang sudah bagus Pak. Oke sip. Oke aman ya. Baik. Sebenarnya kita mulai saja, sekarang sudah jam 12 lewat dan waktu kita juga tidak banyak sebenarnya, kita langsung buka aja. Baik, selamat sore teman-teman, selamat sore Indonesia, terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja seputar salah satu destinasi favorit nih untuk kategori kampung adat atau desa adat yang ada di API Award tahun 2021. Tema kita hari ini adalah Terbuai Nuansa Mistis Lewok Luwok. Mudah-mudahan nggak salah sebut, nanti kalau salah mungkin Bang Riko, sebentar ya Bang Riko ya. Desa Lewok Luwok yang ada di Flores Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, boleh dikenalkan diri Kak, silakan. Selamat siang Pak Yosef, Pak Petrus. Saya dengan Leo, kebetulan saya Duta API untuk kategori Kampung Adat. Ya, Kak Leo ini. Oh ya, terima kasih atau... Pak Leo, Pak Riko. Ya, Mas Leo. Selamat sore, selamat. Untuk bertanya seputar destinasi Kampung Adat Lewok-Lewok ini lebih dalam. Tapi saya perkenalkan dulu, ada narasumber pertama kita, ada Bapak Petrus Lapemang Liku, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur. Dan yang kedua kita juga punya narasumber yaitu Bapak Yosef Ika Goran, nanti kita panggilnya Pak Yosef aja, Kepala Desa Lewok Luwok. Langsung aja kita mulai, tapi sebelumnya saya mau informasiin ke teman-teman bahwa hari ini kita bakal bagikan juga giveaway yang akan dikirimkan langsung dari Kabupaten Flores Timur. Akan ada dua kerajinan atau ya klunya sih yang dipakai salah satu bapak ini, klunya bisa topi, bisa ini, tapi nanti tungguin ya. Sampai akhir Travel Talk ini, kita juga akan ngasih pertanyaan di tengah Travel Talk ini. Pastikan ngikutin sampai akhir kalau mau dapat oleh-oleh khas dari Flores Timur, lebih tepatnya dari Desa Lewok Luwok. Oke, berarti nanti aja kita... Ya. Ya, nanti ini ya, kita akan memberikan pertanyaan ya. Di sepanjang Travel Talk ini kita akan memberikan pertanyaan, dan dua orang yang bisa menjawab dengan benar akan mendapat giveaway dari langsung dari Kampung Lewok Luwok. Ya, betul. Dan tidak hanya itu, kalian juga bisa komen, ada simbol tanda tanya di sebelah bawah dari Instagram ini. Kalau mau bertanya seputar destinasi ini, langsung saja bertanya di sana, atau memberikan pantun juga mungkin untuk seru-seruan, boleh ya. Oke, saya mau langsung ke Pak Petrus dulu, pertanyaan yang pertama. Pak, ini kan kemarin kalau, mungkin teman-teman yang belum tahu, kalau Desa Lewok Luwok ini berada di posisi pertama untuk hasil voting sementara per bulan Juli 2021 itu posisinya paling tinggi dan persentasenya itu sekitar 50% ke atas gitu. Saya mau tanya ke Pak Petrus, bagaimana pariwisata di Flores Timur Pak selama pandemi ini? Pak Petrus. Pak Petrus sepertinya. Nah ini Pak Petrus, bisa mendengar? Pak. Saya ulang ya Pak. Tadi terlewat itu. Mungkin pertanyaannya. Oke, pertanyaannya bagaimana kondisi pariwisata di Flores Timur Pak di tengah pandemi ini? Oh ya baik Pak Riko, Pak Riko dan Pak Leo, potensi pariwisata di Kabupaten Flores Timur cukup beragam, baik dari objek wisata alam maupun objek wisata buatan.
dan juga objek wisata budaya dan juga beberapa ritual-ritual yang ada di Flores Timur yang terdiri dari beberapa pulau baik di Flores Timur daratan maupun juga ada di Pulau Adonara dan juga ada di Pulau Solor. Dari potensi yang ada, ikon Flores Timur untuk pariwisata itu apa? Wisata religi Semana Santa. Ini satu tradisi di agama Katolik yang menjelang memperingati kebangkitan Kristus. Itu ada prosesi Jumat Agung namanya. Yang itu dihadiri atau pesiarannya itu ribuan orang, bahkan sampai dengan 15 sampai dengan 15 ribu sampai dengan 20 ribu, baik itu yang pesiara-pesiara yang juga lokal, domestik dan juga di beberapa mancanegara juga hadir mengikuti acara Semana Santa ini. Juga di Adonara itu juga kemarin kita ikut api Pulau Timbul Pasir Mekoh. Kemarin mendapatkan penghargaan terpopuler terbaik 3 untuk kategori wisata air. Juga tentu masih banyak potensi-potensi alam dari objek-objek wisata lainnya yang memang juga terus kita kembangkan sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menempatkan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur 2017-2022 yaitu sektor. Ya. Pak Petrus, ya Pak, itu menarik ya karena banyak destinasi di sana. Nah, kondisinya sekarang gimana Pak pariwisata di sana? Apakah sepi, apakah tetap masih dibuka untuk umum begitu? Oh ya, baik. Kondisinya sekarang memang untuk ikon kita Semana Santa sudah 2 tahun ini kita tidak bisa dibuka, tidak bisa dilakukan karena proses pandemi kemarin yang merebak. Juga pada beberapa destinasi lainnya kita sangat mengikuti anjuran dari pemerintah. Jadi ada yang memang pembatasan dalam kategori tertentu, tetapi juga kemarin juga dengan level naik dari konteks kondisi pandemi maka memang beberapa destinasi kita dinyatakan ditutup dan mudah-mudahan dengan penurunan level pandemi kita di Flores Timur 1-2 hari ini bisa dibuka kembali walaupun dengan beberapa pembatasan. Jadi praktisnya bahwa pelaku-pelaku usaha ekonomi, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif juga memang terdampak dari konteks potensi yang sementara ini tidak tergarap, yang juga merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, baik itu restoran, homestay, hotel, juga tentu kuliner dan beberapa kegiatan-kegiatan untuk usaha-usaha ikutan lainnya, Pak. Oke, kalau misalnya untuk langkah-langkah dari pemerintah sendiri, apa nih Pak yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi sekarang, terutama di bidang pariwisata benar-benar kena imbasnya ya? Apa yang dilakukan Pak sama pemerintah di sana? Dari pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam kaitan dengan mengantisipasi atau langkah-langkah yang diambil, tentu kita juga terus memberikan pemahaman kepada pelaku-pelaku usaha untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. CHSE juga tentu menjadi perhatian dari mereka. Juga pemerintah mengajak masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan ketika masuk pada wilayah-wilayah daerah-daerah destinasi wisata. Penempelan stiker untuk memberikan kepada pengunjung untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga menempatkan beberapa fasilitas air untuk pencuci tangan untuk beberapa hal yang memang menjadi perhatian pemerintah untuk hal itu. Yang berikut, memang dalam konteks pandemi ini, pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam programnya terus mempersiapkan pelaku-pelaku usaha pariwisata untuk ada pelatihan sumber daya manusia. Kemarin kita ada pelatihan tentang bagaimana mengelola destinasi desa wisata, kemudian ada pelatihan tentang kuliner, untuk ada pemandu selam, dan beberapa waktu lagi kita akan ada pelatihan juga kaitan dengan pemandu selancar, juga branding fotografer dan branding
dan juga untuk kebersihan lingkungan di objek-objek wisata yang ada. Jadi bisa dibilang justru pada saat pandemi ini kesempatan untuk membenahi ya Pak, membenahi yang ada di dalam dengan pelatihan-pelatihan, dengan perbaikan-perbaikan, supaya nanti pada saat setelah kelar pandemi mungkin menjadi lebih siap daerahnya untuk menerima wisatawan ya Pak. Ya saya pikir begitu, ini juga waktu untuk kita bisa memperbaiki dan mempersiapkan baik sumber daya manusianya maupun beberapa fasilitas-fasilitas yang ada. Kita kebetulan juga dapat DAK 2021, ada beberapa fasilitas pendukung di objek-objek wisata, khususnya masih pada objek wisata aset pemerintah daerah. Itu yang kita benahi, ada MCK-nya, kemudian ada gazebo, ada air bersih, ada taman, ada listrik, ada toilet yang ada pada beberapa lokasi yang kita siapkan pada saatnya. Baik Pak. Pak, mungkin kita sekarang bisa masuk ke topik kita ke Desa Lewok-Lewok ya Pak? Ya bisa. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak tentang Desa Lewok-Lewok ini seperti apa, lalu bagaimana menuju ke sana, lalu keunggulan dari desa ini apa nih Pak? Oh iya, baik Pak. Jadi memang Desa Lewok-Lewok di salah satu desa di Kabupaten Flores Timur, di kecamatan terletaknya di Kecamatan Damompagong, dia ada di daratan Flores Timur, bukan dia di pulau, bukan dia di Pulau Enara atau Pulau Solor. Desa Lewok-Lewok kita masukkan atau kita masuk usulkan menjadi peserta dalam ajang ini dan dalam kategori kampung adat Lewok-Lewok. Lewok-Lewok kalau dari Larantuka sendiri sekitar 27 km. Kita tempuh sekitar 40 menit perjalanan dari ibu kota Kabupaten Flores Timur. Ya, memang kampung-kampung adat Lewok-Lewok itu sendiri ini merupakan satu kesatuan kolektif masyarakat yang tentu memiliki wilayah adatnya. Kemudian ikatan kekerabatan, pola perkawinan, kemudian kepemimpinan-kepemimpinan tradisional yang ada di situ. Hukum adat masih terus dipegang teguh dan juga beberapa kegiatan-kegiatan tradisi dan ritus-ritus yang masih terus dipelihara dan dipertahankan untuk kelangsungannya bagi generasi-generasi yang akan datang. Memang uniknya lagi untuk di kampung adat Lewok-Lewok, rumah-rumah suku yang mendiami desa itu mereka membangunnya di mengelilingi satu korke ini balai pertemuan ya katakan seperti itu. Rumah-rumah adat dari setiap suku mengelilingi koko balai yang ada di situ. Tadi namanya apa Pak? Korke Pak?